Tembusan rel dari stasiun ini yang ke arah stasiun. Ya. Dan terus ke sana udah jadi rumah. Yang sinyal ya. Jalurnya lewat bawah. Oh, itu bekas besinya masih terlihat tuh. Ada, Mas. Iya. Nah, yang di Lodo ya seperti ini, Mas. Iya. Jalurnya kayak sungai itu. Iya, kan saya susurin itu. Ada videonya. Menyusuri dari arah stasiun Cicang ke arah Magelang, arah stasiun Payaman. Semen jalurnya ya. Jalan kampung.
Nah, niku nek cabang ingkang teng Temanggungnya pun nggih, Pak. Sejang. Oh, teng Sejang. Sederenge stasiun apa sak 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 stasiun. Pas stasiun niku nggih. Kita balik lagi ke stasiun Sejang. Pasar loh, pasarnya mana sih? Pasar sana. Depan lagi. Udah nyampe jalan raya nih. Nah, percabangannya ini jalurnya. Kayaknya. Sudah bertemu jalan raya yang ke arah Temanggung dari Sejang. Oh, ini ya relay. Oh, ini Pak. Iya. Itu ada tiangnya tuh sana. Kalau pantengnya itu. Iya. Dilihat dari potongannya. Iya. Sana itu. Kalau enggak ya udah jadi rumah. Enggak mungkin kalau ini terus di tempat sana tadi letter L kan. Heeh. Enggak mungkin. Pas kita keluar dari stasiun ada gang masuk itu. Heeh. Enggaknya. Belok kiri itu kan. Udah mecah gitu kan di jalur yang paling kiri itu. Enggaknya gang-gang itu. Sini. Itu udah rumah semua ya. Yang jalur mengarah ke Temanggung, ke Parakan.